Mudah-mudahan ini dapat ini ya. Mudah-mudahan dapat apa? Track set ya. Asik. Ini dapat. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Daycast Arionik. Apa kabar kalian? Sekarang saya lagi ada di Bandung dan sekarang saya langsung disambut dengan Lancer Evolution. Aduh, dan di sini ada monster truck ya. Monster truck-nya kayaknya ini stok-stok baru deh, kayak kartunya tuh bagus-bagus yang sekarang ya. Dan ini ada yang menarik perhatian saya ini. Kayaknya ini baru banget saya lihat. Dan di sini ada si mobil Ranger gini guys. Ini warna-warninya tuh kayak pastel banget dan dibalut dengan roda yang warna oranye ya. Ke atas-atas tuh detailnya bagus ya. Ini bagus dan di belakangnya juga ada si SpongeBob SquarePants. Hai Patrick. Oke, ini kita simpan dulu aja karena belum ada garasinya juga untuk masuk. Aduh. Dan ini ada yang jatuh juga. Lalu matchbox-nya sepertinya belum update di Alfa sini, guys. Ini Mayoret lagi diskon ya. Cuman enggak tahu kenapa ya diskon di Alfamart itu kayak Mayoret ini sekarang kurang menggigit gitu, guys. Oke, kita skip di lorong sana dan kita masuk ke bagian depan dan di sini ada seri baru dari Porsche. Udah masuk di sini guys. Ini ada yang Porsche tuanya ya. Yang warna orange. Interiornya mengkilap, bagus. Dan ini ada fokusan saya. Si Porsche 911 GT3. Sekarang dibalut dengan warna hijau daun. Detailnya mantap banget matchbox. Dan terakhir di sini juga ada yang rally, guys. Itu ban serepnya keren banget ya. Detail depannya mantap sih. Ini kayaknya harus kita serok juga, guys. Dan di belakangnya lagi ada si Porsche tua dan habis sepertinya ya. Di sini juga Hot Wheels-nya masih yang lama-lama. Kita dapat ini, guys. Dapat si Porsche 3 ya. Cuman kita ambil dua aja kayaknya, yang orange-nya kita ambil nanti aja dan kita langsung ke tempat selanjutnya, guys. Oke, sekarang kita lagi ada di Toserba Jogja, guys. Bukan di kota Jogja tapi di kota Bandung, guys. Jadi di Bandung itu ada Toserba Jogja, guys. Itu di sini terkenal juga dan di sini ada lagi ada Mattel Holiday Fair dan ada si Volvo. Cuman yang Land Rover-nya enggak ada. Sini matchboxnya juga lumayan banget. Nah, ini dia si Mazda 3 yang warna abu-abu ya. Kita ambil satu mumpung lagi diskonan. Kalau kemarin banget udah berat, guys, 34.000. Stok-stok yang lainnya kayaknya masih masih banyak di Alfamart ya. Kebetulan udah banyak yang saya serok juga sih di waktu-waktu yang lalu. Jadi kita lihat-lihat aja sambil santai di sini. Dan barangnya bagus-bagus sih, guys, sebetulnya. Cuman kebetulan udah punya aja, jadi ya. Belum ada yang tertarik, saya tertarik sama ini. Si Action Driver saya dapat satu lagi, guys. Yang pizza akhirnya saya dapat juga. Di Bekasi saya agak susah carinya, dapatnya di Bandung, alhamdulillah. Dan di sini juga ada yang basic dan premiumnya. Ini ada Dodge Van satu. Ini diskon juga loh, guys, lumayan harganya ya. Jadi 20 ribuan juga gitu, berapa ya, lupa. Dan yang lain-lainnya masih stok-stok lama juga sih. Ini ada clip road yang baru. Yang emas hitam ya. Emas hitam. Ini juga kita lihat ada Volvo Gasernya. Ini dari seri Legend. Nah, ini keren sih, ini keren-keren lah. Bagi yang belum serok, ini wajib diserok. Tapi saya juga belum, nanti aja. Dan di sini juga ada seri yang garage ya, J garage ini. Saya baru lihat ini beneran. Ini sih katanya mobil asli yang dimodifikasi gitu, guys. Ini ada mobil aslinya semua ya. Karya-karya seniman garasi, guys. Ini keren sih. Ada McLaren F1 juga di sini. Ini harga Hot Wheels Premium ini di Holiday Fair jadi 100 ribuan gitu, guys. Jadi kalau kalian ada yang di kota Bandung dan dekat Jogja dan seorang Daycaster, ini harus banget sih ke Jogja sih. Dan ini ada si Leno Tank yang sangat fenomenal. Edi
karena ini tinggal satu guys, saya sisain di sini satu ya. Dan ini kita rapikan dulu, kita lihat-lihat lagi stok di sampingnya. Ini seru-seru banget sih hunting di Bandung ini. Asik-asik. Dan di sini ada color shifter, cuman fantasi ya. Saya cari yang mini, yang mini itu belum dapat. Aduh, guys. Dan akhirnya kita ambil 3 dulu. Kita bayar ke kasir karena katanya ada yang kita akan dapat hadiah gitu, guys. Kita bakal dapat hadiah karena belanjanya di atas 100.000 gitu. Nah, kita lihat, kita bayar dan kita coba door price-nya, guys. Guys, sekarang tadi habis belanja katanya kalau belanja Mattel 100.000 dapat satu kupon. Jadi kita dapat dua kupon gitu lah, kidip, guys. Kita coba. Ini Mbak ya? Iya, ini lagi. Ya, lagi dipnya apa, Mbak? Barbie. Banyak ada informasi yang bisa Anda dapatkan ya, masih dengan Febra Obrol Gede Angin Tanggut. Sama kita dapat not mobil. Yeay. Apa? Gak kelihatan. Notebook Barbie. Yeay. Buat Drew. Mudah-mudahan ini dapat ini ya. Mudah-mudahan dapat apa? Track set ya. Asik. Barbie ya. Gitu ya. Biar ini. Ini biar jadi ini. Disebul dulu. Disebul dulu. Oh, itu dia pembelian senilai 100.000 all item. Ini dapat. Ah, kembali. Thomas. Ya, bacanya apa nih? Thomas. Notebook Thomas. Notebook lagi. Belajar dulu. Mana Mbak? 250.000 sekali lagi, Kak. Oh, 50.000 lagi berarti. Enggak, udah. Jadi total 250.000 gitu, guys. Dapat yang 3 tadi. Enggak milih, Mbak, hadiahnya. Ini hadiahnya. Oke. Ya. Oke, jadi kita tadi belanja ini ya. Tentang moving part. Sorry. Pizza akhirnya dapat juga. Coba, bentar. Terus ini Dodge Van lumayan nih, guys, jadi 26.000-an. Sama Mazda 3, ini recolor gitu, cuman keren juga. Oh. Dan bonusnya tadi apa? MacBook ya. Thomas sama Bang. Oke, lumayan lah ya. Satu candy satu. Terima kasih Mattel. Makasih. Makasih Mbak.